Patagonian Mara adalah hewan pengerat yang besar. Mereka biasa ditemukan di bagian tengah dan selatan Argentina, dan biasanya mendiami padang rumput yang kering. Inilah hal-hal menarik tentang Patagonian Mara. Welcome to my channel. Patagonian Mara sekilas terlihat seperti kelinci, dilihat dari telinga dan anggota tubuhnya yang bentuknya memanjang. Patagonian Mara adalah hewan pengerat terbesar keempat setelah panda, berang-berang, dan kapibara. Hewan pengerat besar ini lebih banyak sebagai hewan diurnal, dan mereka adalah herbivora yang memakan rumput, kaktus, beberapa biji, buah, dan juga bunga. Hewan ini juga terkenal sebagai koprofagus, yaitu mereka menelan kotoran mereka sendiri untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Seperti kebanyakan hewan pengerat yang lain, gigi Patagonian Mara akan terus tumbuh. Patagonian Mara adalah hewan monogami, yang artinya jantan dan betina akan berpasangan untuk seumur hidup. Jantan biasanya membantu menjaga keturunan mereka. Mereka adalah penggali yang sangat ahli, dan betina biasanya memasukkan anaknya ke dalam sarang untuk keamanan. Mereka akan mengeluarkan suara mokik atau yang disebut grunting yang digunakan sebagai ancaman. Hewan ini umumnya dipelihara di kebun binatang sebagai hewan pendidikan dan juga untuk pembiakan. Patagonian Mara mampu berlari dengan kecepatan 30 mil per jam, dan jika terkejut, mereka bisa melompat setinggi 6 kaki di udara. Predator utama hewan ini adalah jaguar. Selain jaguar juga ada rubah dan grison, yaitu karnivora jenis musang. Di alam liar, Patagonian Mara mampu hidup selama 7 hingga 10 tahun.